Assalamualaikum, nama saya Faris. Ini video pertama yang saya buat tentang Kota Surabaya. Untuk video pertama, saya coba angkat jalan tunjungan di Kota Surabaya dulu. Ini jalan punya nilai historis ya, karena dulunya di jalan ini ada insiden perobekan benderanya Belanda dari merah putih biru jadi merah putih aja. Terus juga legendaris jalannya karena bahkan ada lagunya sendiri nih. Oh ya, tolong subscribe channel Kota Surabaya TV ini biar Anda gak ketinggalan update tentang video-video yang saya buat tentang Kota Surabaya. Nah, langsung aja kita lihat jalan tunjungan di Kota Surabaya. Ini jalannya. Di pojokan situ ada Tunjungan City. Ini di depan Tunjungan Electronic Center. Lanjut, yang paling saya suka dari jalan ini banyak bangunan kuno ya. Kita lihat tuh Toko Lalwani, Tunjungan 30. Ini ya, jalan lama nih. Masih bangunan kuno. Ini yang di terus ke situ ke Jalan Genteng Besar. Ada Pasar Genteng di situ. Kita lihat suasananya. Itu masih bangunan kuno, sayangnya nggak terawat. Ada tulisan Terjantik. Di sebelahnya ada gedungnya Rabobank. Ini juga bangunan kuno nih. Anno 1912. Dari kisi-kisi jendelanya udah kelihatan ya bangunan kuno. Di sebelahnya juga bangunan kuno. Kita lihat dari jendelanya, bentuk jendelanya tinggi kayak gitu. Sayangnya ketutup seng buat papan nama atau apa nih. Di sebelahnya juga meskipun mungil kayak gitu gedungnya, tapi juga kuno tuh kelihatan bentuk aslinya. Masih bangunan kuno. Bedanya yang ini lumayan terawat nih. Ini jadi kantornya asuransi. Dari pilarnya kelihatan. Kita lihat tuh, ada gak menara kecil-kecilan, gentengnya kayak gitu. Lihat bangunannya ngingetin film Robin Hood nih. Lanjut lagi, ini sayangnya nih, banyak kayak gini nih bangunan kuno, sayangnya ditutup sama papan seng buat papan nama atau iklan nih, kacau nih. Bayangin dibuka semua sengnya nih, kelihatan bentuk aslinya, pasti keren nih, pasti retro. Ini Oikos, tapi yang terawat nih, masih mempertahankan bentuk aslinya. Di tengahnya ada gedung Badan Pertanahan Nasional. Di sebelah kanannya juga persis bangunan yang Oikos tadi. Kita lihat ciri khasnya ada kayak tiang bendera atau apa ya, tulisan Mataliti di situ. Dan terawat tuh gedungnya, bagus, keren, buat foto-foto keren nih. Saya coba masuk ke gedung Badan Pertahanan sana tadi. Kita lihat dari pilarnya kelihatan bangunannya. Yang sebelah situ nggak terawat nih. Tapi setidaknya sampai sekarang masih mempertahankan bangunan aslinya. Ini yang saya ceritakan di awal. Ini gedung Hotel Majapahit, dulunya namanya Hotel Yamato ya. Ini tercatat dalam sejarah karena disinilah insiden perobekan bendera Belanda oleh arah-arah Surabaya. Keren bener. Masih mempertahankan bentuk aslinya hotelnya. Oh ya, di sini juga sering seliweran bule-bule ya, kayak jalan-jalan tuh. Yang ini grogi nih bulenya. Masih bangunan kuno. Ada kayak sate persis yang di Kota Bandung. Gak tahu tuh fungsinya apa, sate-satean kayak gitu. Masih bangunan kuno juga. Ini pojokan, kalau muter situ ke Basuki Rahmat ya. Kalau terus ke situ ke Jalan Pemuda, Gedung Gerahadi di situ kantornya gubernur. Yang orange ini Hotel Tunjungan, yang biru itu Tunjungan Plaza, terkenal bangunan. Kabar baiknya di Jalan Tunjungan ini setidaknya masih asri ya. Pedestriannya masih lebar, trotoarnya lebar tuh buat jalan-jalan, buat foto-foto masih enak nih. Mungkin itu aja. Jangan lupa mampir ke Jalan Tunjungan kalau Anda berkunjung ke Surabaya. Dari Surabaya, saya Faris Montis. Assalamualaikum.